bagi meneruskan majlis, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dari pengacara majlis yang berbahagia Tuan Dr. Mahathir, Pengerusi Pakatan Harapan, dan yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Yang Berhormat Kak Wan, Presiden Pakatan Harapan, rakan-rakan timbalan-timbalan Presiden, Tuan Muhammad Sabu daripada Amanah dan Tuan Lim Guan Eng daripada DAP, Yang Amat Berhormat Datuk Sri Azmin Ali, Menteri Besar Selangor, Dev-dev jemputan, yang saya hormati para perwakilan dan perhormati yang amat saya hormati. Saya telah pun dilantik untuk mempengerusikan sebuah jawatan kuasa yang dikatakan penting oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, iaitu jawatan kuasa pilihan raya Pakatan Harapan, yang diberikan suatu tanggungjawab yang cukup berat. Apa yang telah pun kita bicarakan sejak pagi sampai sekarang ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mencapai suatu matlamat perjuangan penting kita, iaitu untuk menghadapi pilihan raya umum. Dan dalam pilihan raya ini kita akan tentang Barisan Nasional habis-habisan, tumbangkan Barisan Nasional untuk kita berjaya pergi ke Putrajaya membentuk sebuah kerajaan yang baik bagi rakyat. Maka oleh sebab itu, saat dan ketikanya hampir sampai di mana pilihan raya akan tiba. Ada yang berkata 100 hari daripada hari kita bersidang pada hari ini. Apapun yang penting ialah untuk kita menentukan daripada sekarang ini persiapan yang telah kita mulakan sejak lebih setahun dua yang lalu akan sampai ke suatu kemuncak di mana segalanya akan diuji dan teruji untuk melihat sejauh mana komitmen saudara-saudara sebagai pendokong perjuangan Pakatan Harapan ini akan berjaya mencipta satu sejarah baru bagi negara kita, iaitu untuk membentuk kerajaan Pakatan Harapan bagi rakyat Malaysia. Maka pada hari ini saya hanya nak menyentuh beberapa perkara dalam tempoh masa 6 minit 51 saat, iaitu sedikit saja mengenai apakah ramuan yang kita fikir sebagai asas untuk menentukan kejayaan dan kemenangan kita. Saya menyentuh perkara-perkara yang pokok saja supaya rakan-rakan pimpinan daripada Pakatan Harapan yang hadir di sini, yang dikatakan sebagai pentol dan tokoh-tokoh utama di seluruh negara, akan bawa ianya pulang ke kawasan masing-masing untuk mendokong suatu amanah pimpinan untuk menentukan kita berjaya. Pertamanya, kita mesti yakin dengan perjuangan kita. Karena perjuangan kita inilah perjuangan untuk menentang kemungkaran dan menegakkan kebenaran. Kita tahu apalah perkara-perkara yang telah pun dilakukan oleh Najib Razak dan kerajaan kleptokrat di bawah pimpinan Barisan Nasional. Segala-gala yang telah pun kita lihat hari ini telah membawa satu bebanan yang cukup berat kepada rakyat. Maka oleh sebab itu, keyakinan kita dalam menghadapi perjuangan ini adalah suatu perkara yang paling utama. Jangan kita rasa curiga, jangan kita ragu
bahwa kita berada dalam saf perjuangan yang benar dan atas dasar itulah kita akan berjuang sehingga kita berjaya. Itu yang pertamanya. Keduanya, pilihan gaya dianggap sebagai suatu peperangan. It is a war. Dan dalam soal peperangan dan dalam keadaan pilihan gaya, arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pimpinan di mana peringkat sekalipun mestilah dilaksanakan dengan taat dan setianya. Tidak ada seorang ataupun sesuatu pihak yang boleh memungkiri apa yang telah pun ditetapkan untuk menentukan segala strategi yang telah pun kita susun akan dilaksanakan dengan secara yang sebaik-baiknya. Boleh ataupun tidak, saudara-saudara sekalian? Boleh? Ketiganya, untuk menang. Karena kita dikatakan berhadapan dengan suatu pilihan raya yang paling getir. Ada yang mengatakan inilah ibu bagi segala pilihan raya. Dan untuk mencipta satu kemenangan dalam perjuangan yang amat getir, kita harus berjuang bermati-matian. Kita tahu bahawa di sebelah sana mereka sedang gemetar. Sebab itu pilihan raya sampai hari ini tidak diumumkan. Kerana setiap pagi Najib Razak bangun, melihat graf Barisan Nasional setiap hari makin menurun dan makin menurun. Tetapi mau tidak mau, pilihan raya mesti diadakan. Dan sebab itu kalau kita nak menentukan kita berjaya mencipta suatu perkara yang paling kita penting, maka kita harus berjuang dengan bersungguh-sungguh menyusun barisan dan saf kita di semua peringkat untuk menentukan segala apa yang nak kita laksanakan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Keempatnya ialah tentang soal pembahagian kursi. Alhamdulillah, katanya sudah hampir selesai. Mungkin ada berita dan khabar baik pada petang ini, insya-Allah. Dan pastinya ini sesuatu yang paling penting. Waktu mana telah pun diputuskan tentang siapa dan di manakah parti-parti akan bertanding bagi seluruh kawasan parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, maka sebagai seorang pejuang dalam parti yang ada dalam Pakatan Harapan, seharusnya kita terima dengan baik keputusan tentang pembahagian panggilan yang telah pun dibuat melalui rundingan secara teratur yang mengambil masa yang lama, saling menghormati dan juga saling bertolak ansur. Ini saya kira adalah asas untuk menentukan kita sudah pun berada di sini dan bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Kelimanya ialah setiap parti akan meletakkan calon-calon yang terbaik. Dan kita nak menjanjikan pada rakyat jelata, kita akan letakkan calon di setiap kawasan. Tidak ada satu kawasan yang tidak akan ditandingi oleh Pakatan Harapan, baik di parlimen ataupun di Dewan Negeri. Calon-calon yang berwibawa, calon yang berkelakuan, calon yang tidak ada mengamalkan rasuah. Calon-calon yang terbaik inilah kita janji akan kita letakkan. Dan calon-calon ini begitu ramai dalam majlis pada hari ini, lebih daripada yang memadai untuk kita letakkan di semua kawasan di seluruh negara. Bersetuju, saudara? Kita mesti sokong calon kita, tak kira parti mana bertanding. Saya sebagai Presiden PPM dan pengerusi saya, Tuan Dr. Mahathir dah memberi arahan. Tak kira bahawa kursi apa pun yang siapa pun bertanding, baik dia datang daripada PPBM, baik dia datang daripada DAP, baik daripada Keadilan, baik daripada Amnah, semuanya ada calon kita. Walaupun itu kawasan bukan kita tandingi, tapi menentukan setiap calon kita letak di situ, mestilah kita sokong 100%. Jangan ada pihak yang cuba untuk mensabotaj. Siapa yang mensabotaj dianggap sebagai pengkhianat, yang mungkin dengan sebab itu kita tidak berjaya mencapai harapan kita untuk menumbangkan barisan nasional. Bersetuju ataupun tidak? Saudara, yang penting dalam pilihan raya ialah pengundi adalah raja. Kita bersidang di sini ialah kerana kita nak membela nasib perjuangan masa depan rakyat Malaysia. Yang nak menentukan bukan kita. Kita adalah perjuang Barisan Harapan untuk meyakinkan pada rakyat
Negara berada dalam situasi yang cukup cemas. Ekonomi meruncing, hidup rakyat menderita. Siapalah yang nak berjuang untuk mereka? Kitalah berjuang untuk mereka. Tetapi penentunya ialah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan setiap pengundi yang ada untuk memangkah dan menyokong pada Pakatan Harapan. Maka pengundi adalah raja. Sebab itu mulai pada hari ini berbaik-baiklah, berapat-rapatlah, mengetahui permasalahan mereka, mendengar rintihan mereka, menunjukkan minat dan juga hajat kita untuk membantu mereka. Dan saya yakin dan percaya kalau ini kita lakukan untuk seterusnya sampailah ke hari mengundi, bila sampai ke saat yang penting mereka berada dalam pusat untuk pembuangan undi, mereka tidak ingat sesiapa. Yang mereka lihat ialah parti-parti yang bertanding atas nama Pakatan Harapan. Dan pasti dengan cara itu insyaAllah mereka akan memberikan sokongan yang amat baik pada kita. Dah cukup dah sampai 10 minit. Walaupun saya boleh bucap lagi setengah jam. Tapi apapun untuk peringatan saja, bahawa dalam pilihan gaya ini kita akan bertentangan dengan Barisan Nasional. PAS yang awal untuk menunjukkan minat untuk bersama kita sudah pun berpisah. Tidak bersama dengan kita. Dan nampaknya mereka sedang pun berkhalwat dengan UMNO. Jadi untuk rakyat jelata lebih mudah. Mereka akan sokong Pakatan Harapan. Mereka akan tentang sesiapa saja yang berkhalwat dengan UMNO dan UMNO. Dan atas dasar itu insyaAllah Pakatan Harapan akan mencapai kemenangan. Doa kita untuk sampai ke Putrajaya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melancarkan jentera pilihan raya Pakatan Harapan. Sebagai simbol pelancaran jentera pilihan raya Pakatan Harapan, majlis menjemput wakil jentera pilihan raya setiap parti untuk tampil ke pentas bagi menerima bendera dari Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dijemput wakil dari PKR yang berhormat Saudari Nurul Izzah, wakil dari DAP yang berhormat Saudara Anthony Luke, wakil dari Amanah Tuan Haji Salahuddin Ayub, wakil dari PPBM yang berhormat Tan Sri Mukris Mahathir. Mohon semua wakil jentera pilihan raya dari setiap parti untuk tampil ke hadapan pentas bersama Tan Sri Muhyiddin Haji Muhammad Yassin bagi sesi fotografi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Haji Muhammad Yassin yang telah melancarkan jentera pilihan raya Pakatan Harapan sebentar tadi.